Assalamualaikum guys and selamat Hari Raya hari ni. Sama aku Captain Nobody ataupun Ahmad Arshad, nama panggilan Captain Nobody dalam streaming. Hari ni aku akan tunjukkan korang aku punya spek PC dan juga macam mana aku set up aku punya streaming. So kita akan go one by one apa benda yang aku pakai, hardware aku pakai untuk aku go live lah, every days yang aku go live. Dan beritahulah sedikit sebanyak tentang apa benda yang aku pakai untuk dikongsikan dengan korang. Okay, check it out. Okay guys, benda pertama yang aku nak beritahu kat korang adalah, satu ialah CPU ataupun processor. Untuk processor dia aku pakai Ryzen 5 3600X. Okay, ni yang ni Ryzen 5 3600X yang ada 6 core and 6 core dan juga 12 thread. Max boost is 4.4 GHz. The base dia punya boost adalah 3.8 GHz. Okay, dia dalam ni dia dah ada integrated graphic. Aku pun tak tahu, mungkin sebab Title X tu yang membuatkan dia ada itulah, ada integrated graphic. Tapi aku ada juga pakai aku punya own graphic card. Nanti aku akan tunjuk. Okay, tapi yang ni lah Ryzen 5. Ryzen 5. Untuk RAM aku guna 16 GB, 16 GB, which is dual channel 8 GB, 2x8 GB, 2x8 GB. So the brand is XPG. Okay, macam gini. Nampak? XPG 3200 dia punya speed. Untuk seterusnya adalah motherboard. Okay, benda yang paling penting juga dalam komponen PC adalah motherboard. Untuk kau park kau punya komponen kau punya hardware tu, nak park kau punya CPU, nak park kau punya RAM, nak park kau punya GPU semua. Aku pakai Aorus B450 Pro. Yang ni tak ada Wi-Fi kan? Yang ni biasa saja. Design for AMD. Yang B450 ni untuk AMD yang tak silap aku. Kalau untuk Intel, untuk Aorus B470 kot. Apa nanti korang check lah kat Google. Tapi untuk Ryzen ni lah B450 Pro lah. Sebab apa aku pakai? Sebab antara yang termurah jugalah untuk yang compatible dengan third gen dan juga GPU dan juga yang lain lah untuk sekarang punya. Okay, form factor dia untuk ni aku pakai ATX, tinggi sikit, besar sikit lah. Sebab apa? Sebab itu je yang aku tahu kan. Okay, ATX ni tak sesuai untuk MATX tu, tak sesuai lah, kecil. Ada brand lain lah yang sesuai. Untuk storage aku pakai dua. Okay, untuk SSD aku pakai ni M.2 Galax, daripada Galax 480 GB. Yang ni untuk aku simpan ni lah OS dalam ni dan juga editing software semua aku letak dalam ni, dalam SSD M.2, sebab dia nak laju kan. Untuk Galax ni performance dia so far agak ok. Sebab aku, contoh kalau aku boot daripada aku buka PC, aku tekan on boot tu not more than 20 second lah aku dah masuk ke dalam Windows, ke dalam aku punya desktop lah, dah boleh go for gaming lah. So macam contoh kan, tiba-tiba kau main Dota tiba-tiba crash kan, tu kena restart PC. Daripada nak restart PC tu kau nak ambil masa. So sempatlah untuk aku masuk sebelum kena orang kata abandon tu. Sempatlah, alhamdulillah. So far main masih okey. Okey, seterusnya adalah casing aku pakai Techwear. Nanti aku tunjukkan casing Techwear. Murah je, dalam 100 something lah, 160 something lah. Untuk monitor, okey. Untuk monitor aku pakai Acer 27 inch 144Hz curve. Dia murah je. Ini aku beli tak beli online pun. Aku pergi kedai dia dekat KL, IT apa nama dia, IT service ke apa, dia just IT ke dekat KL. Nanti aku bagi link juga. Dia ada juga kedai dekat dalam Shopee, aku bagi link. So far monitor ni sangat perform lah, sebab even though dia bukan IPS panel, tapi untuk mata yang biasa-biasa macam aku, bukan mata editor ni, it is acceptable lah untuk guna monitor ni.
ialah untuk buat simple light work, macam editing, simple editing. Lepas tu untuk gaming dan juga streaming, it is quite acceptable and quite aku boleh cakap quite satisfying lah. Okay, untuk aku ada second monitor untuk baca komen. Kalau masa streaming tu nak baca komen dekat Streamlabs, aku alihkan Streamlabs dekat second monitor. Second monitor ni aku pakai TV je. TV. Sebab monitor satu lagi ada kat belakang, kecil. Tu kecil sikit aku pakai TV. Agak kecil tu aku decide aku pakai TV lah. So TV tu 32 inci. Yang ni aku beli dekat Shopee je, brand apa, Skyward, murah saja. Nanti aku bagi link link dekat bawah, link dekat Shopee kalau korang nak. Boleh juga untuk tengok movie ke apa ke, boleh gunalah untuk TV tu. Okey, seterusnya kita bergerak kepada penggunaan keyboard. Keyboard ni aku guna Gaming Freak punya brand, mechanical keyboard. Okey, ni MX10 full RGB, ada RGB core. Okey, untuk keyboard ni dia blue switch. Aku pun tak tahu apa function blue switch ni apa. And then keyboard ni dia agak berat sikit. Kebaikan keyboard yang berat ni, so masa kau main kau tak adalah tertolak-tolak keyboard tu untuk bergerak-gerak ke apa. Kalau keyboard tu stay, tak adalah bergerak-gerak kau punya tangan tu kan. So okey, untuk seterusnya adalah mouse. Aku pakai mouse daripada Cooler Master. Aku pun tak tahu lah sama ada mouse ni dia sejenis mouse yang gaming ataupun tidak, tapi so far aku pakai it is acceptable for gaming. Untuk editing pun okey. Okey ni Cooler Master MM531 agak okey. Dia ada 1200 DPI sensor, tapi aku pun tak tahu. Aku pakai biasa standard DPI saja. Sebab aku punya setting untuk gaming so far semua standard. So, untuk keyboard ni aku rasa dia berat sikit. Dia ada slightly heavy daripada gaming keyboard yang biasa macam kat CC ke apa ke. Dia berat sikit. Tapi selesa lah. Bagi aku selesa. Bagi orang lain mungkin tak selesa. Tapi yeah, this is Cooler Master MM531. For keyboard untuk aku guna untuk gaming dan juga stream. Okay, seterusnya yang paling ditunggu-tunggu adalah graphic processing unit. Tada! This is Zotac GeForce RTX 2080 Super 8GB. Dan juga tak silap aku dia ada 3000 something dia punya CUDA core. Yang ini aku beli sekali dengan PC aku dekat NinjaTech. Okey. Tak apa, benda ni ada juga dekat Shopee semua. Aku akan bagi link untuk korang buatlah comparison. This is korang kata sangat berhargalah waktu-waktu sekarang ni kan. Waktu-waktu kemarau GPU dan kenaikan harga GPU yang tak tahu bila masa akan turun. Dan aku manage untuk dapat GeForce 2080 Super. Dia ada RGB sikit. Ada yang jenis lain tak ada RGB, tak silap aku. Tapi yang untuk aku punya ni ada RGB lah. Okey, untuk power supply aku pakai Silverstone punya brand. 700 watt 80+ gold. Yang ni aku tak tahu, tapi aku ada baca dekat dalam YouTube, dekat dalam Google, this brand quite acceptable untuk gaming. Untuk aku punya komponen tu agak memadai lah. Cumanya aku recommend kalau korang nak buat setup macam aku, go for 750 dan ke atas. Sebab aku lately ni bila aku perasan bila aku tambah soundcard, bila aku tambah untuk charging apa benda nak charging handphone ke apa kan, di GoPro ke nak charging, dia ada satu notification dekat PC aku yang mengatakan tak cukup power. Aku pun tak tahu kan, mungkin disebabkan PSU lah kot, sebab PSU yang supply power daripada wall pergi kat PSU supply kat PC kan, mungkin sebab tu kot. Seterusnya untuk CPU cooler, aku pakai yang biasa-biasa saja daripada ID Cooling. Okey. ID Cooling Zoom Flow 240X. Yang ni ada RGB.
ni so far terbaik. Aku punya CPU tak pernah lagi sampai kalau tengah gaming dan juga streaming tu tak pernah lagi lebih daripada 85. Paling rendah kalau ideal dalam 40 something. Kalau tengah memang peak tengah guna streaming dan juga gaming, gaming yang game berat-berat lah macam Dota tak pernah pun lebih daripada 75. Kalau gaming yang biasa yang berat-berat lah macam itu aku pernah stream PUBG dan juga ada aku stream Valorant, dia ada cecah sampai 83 tak silap aku. 83 darjah Celsius. Ada YouTuber ataupun tech expert dia kata, kalau kau punya CPU tak cecah 85% dan ke atas, maknanya kau punya cooling system tu bagus. So aku mengambil pendapat benda tu, pendapat tu lagi tak cecah 85 darjah Celsius, so buat apa nak tukar kan. So guna je benda yang ada. Inilah ID cooling Zoom Flow 240. Untuk headphone nak dengar sound apa semua, aku tak guna speaker, aku guna headphone je sebab bini aku tak suka bising-bising. So tak guna nak speaker, so aku guna headphone lah. Kalau bising pun aku seorang je dengar. Okay, untuk headphone aku guna Cloud Stinger, HyperX Cloud Stinger. Ini aku beli dekat KL juga. Ini tak beli online, tapi ada juga online. Kedai tu ada jual online, aku bagi link kat bawah. Dia ada yang macam aku tengah pakai sekarang ni, dia ada mic. Okay, mic ni aku dah tak guna mic ni sebab aku ada external microphone yang lain, condenser mic. Tapi sebelum aku guna condenser mic tu, mic ni sangat-sangat okay untuk kau communicate dengan kawan-kawan kau ke, kena buat online meeting ke kan. Sangat okay mic ni. So far terbaik. Cuma untuk headphone ni dia surrounding, cuma experience aku lah. Aku tak pasti apa punya term, tapi dia punya, aku dengar surrounding lah. Macam dengar step tu, kalau step kat kiri, kat kanan, aku dengar kanan. Kalau kat kiri, dengar kiri lah. Okay, cuma satu je yang agak mengecewakan untuk Cloud Stinger ni. Dia punya sponge yang atas ni, sponge dengan dekat telinga ni, dia aku pakai tak sampai setahun. Aku pakai dah 2 tahun. Nah, dalam setahun tu dia dah luruh lah dia punya kulit-kulit tu. Agak disgusting and annoying jugalah. So, kalau korang nak beli headphone, aku boleh. Kalau korang nak go for Cloud Stinger ni tak ada masalah sebab kualiti dia memang terbaik, cuma dia punya comfort tu tak berapa lah sebab itulah, bagi aku kalau dah berjujurai jatuh habuk-habuk tu agak annoying lah sikit bagi aku. Okey, seterusnya aku nak bagi tu untuk lightning. Lightning aku pakai dua je, satu lampu atas, satu lagi lampu ring light untuk streaming lah, bagi muka nampak flawless sikit kan. Okey, lightning aku pakai ring light. Ini dia ring light dia. Ni beli dekat Shopee je ni, murah je, dalam RM40. Ni dalam RM40 kau tak silap aku. Ada 3 color, satu putih yang macam lampu pendor floor tu. Pendor floor ke? Ya ke? Lampu pendor floor tu. Lepas tu dia ada campur putih dengan orange sikit. Lepas tu yang lagi satu orange semua. Macam lampu yang dalam jamban yang lama-lama tu kan, rumah lama-lama tu, jamban tu lampu orange tu. Dia 3 color lah. So far kalau yang aku pakai yang second punya choice, yang which is putih dan juga ada orange sikit, bagi nampak warm sikit tu kan. Tu ni lah kamera aku untuk streaming tu. Gambar kecil je kat bawah kalau streaming tu kan. Ni. Okay, aku pakai Logitech C922 Pro HD Stream Webcam. Dan ni aku beli tahun 2019, masa tu murah lagi. Beli dalam RM232 tak silap. Dan barang daripada China, tapi kualiti memang terbaik. Ada 1080 HD 60fps. Dia boleh go for 60fps 1080. So far memang this is very very good lah. Sarankan kalau korang nak guna untuk online meeting ke, untuk streaming ke, go for this. Cari yang ni. Harga dia masa aku beli RM232, sekarang ni dalam RM400 something lah. Kalau korang nak beli yang go yang lain tak ada masalah, cuma aku sarankan yang ini, C922 ni lah. Okay, seterusnya adalah aku punya audio interface ataupun lebih dikenali dengan sound card. Ini adalah sound card dari V8 sound card yang version 8. Sini boleh adjust
echo, dia punya sound sebenarnya lah. Ni ada dia punya efek-efek untuk muzik semua. Dan di belakang ni, ni dia punya input output dia, charging line ni semua. Kita rapat sikit. Online smart ni BM800, murah je dekat Shopee, murah. Dan dia bagi stand. So far mic ni agak, apa orang kata, agak berbaloi dengan harga dia yang murah tu. Boleh tarik-tarik ni. Dan ni mousepad aku baru dapat. Mousepad aku dapat terbangkan khas daripada Puchong Dota 2. Besar ni, saiz dia 40x90 cm. Okay. Okay, untuk kalau aku bosan-bosan main gitar, aku nak live. Untuk aku ada video, buat video TikTok di TikTok, buat video main gitar. Tapi korang saja gitar. Okay, ni gitar aku. Aku Yamaha pickup ni aku akan sambung, basically aku sambung di sound card tu lah untuk dapatkan audio dia. Untuk controller aku pakai yang ni. So far aku pakai dua, satu dari Logitech dan juga ni AVL. Dan Logitech yang lagi aku tuju ini, yang main control aku inilah, sebab aku biasa dengan layout button yang macam ini, Logitech. Brand dia aku tak tahu. Ini wireless, tapi dia punya ni dah rosak. So far itu saja setup aku untuk aku punya live streaming dan juga gaming. Yang penting korang kena bertanya kepada yang lebih pakar mana satu spek yang bagus untuk streaming yang sesuai dengan bajet korang. Kerana apa? Kerana benda ni semua buat sebab aku ada bajet. Korang kalau nak lowkan bajet tu, tengok nak dekat bahagian mana nak tekankan, kat grafik ke, kat CPU ke, dekat RAM ke. Itu kau kena tanya dengan orang lebih pakar, sebab aku tak berapa pakar bab tu. Cuma aku nasihatkan, bila korang dah start streaming, buatlah konten-konten yang menarik. Kerana apa yang kita tengok, apa yang kita sampaikan tu menjadi panduan kepada orang yang tengok kita punya streaming. Kita bentuk audience kita ke arah yang lebih positif. Aku harap korang video ni dapat membantu. Dan jangan lupa like page aku, Captain X Nobody. Okay, kita jumpa kat live aku. Apa-apa hal, stay safe. Dan patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Assalamualaikum.